Ya mulanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi ada cerita. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa ajzar wa abtar. Tiap-tiap kerja ia tidak dimulakan dengan dia dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu kerja itu tertudung, yang tak berkat. Ini kena ingat hadis Nabi Raya. Sebab itulah tua kita ni yang mula kita dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah kerana dia menjunjung ikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqna wa ajzam wa abtar. Antak berkat kerja kalau tak ada bismillah. Maka kita orang ramai-ramai ni kerja gapo kena wi ada bismillah. Tak kira kerja gapo-gapo, wi adalah bismillah. Tu kita. Keduanya, ni nak ayat kedua. Bismillah. Ada kita, aku tengok. Bismillah tu bo. Mula-mula bo. Lepas pada bo tu gapo tu? Sing dengan min. Asal dia ada alif. Kalau tak ada bo tu ada alif. Sekor lagi. Okey, kecil arak. Mas muka. Okey, belajar kita arak mula-mula. Ismi Abdullah. Gitu tak? Ismi ada alif, ada hamzah sekor. Lola ni alif ada tak tu? Hamzah sekor lagi ada tak tu? Bismi pas mana alif ni? Hamzah ni ada tak? Hamzah kabo orang panggil ni. Inilah orang panggil hamzah wasal. Apa mana hamzah wasal? Yani hamzah wasal kalau tak ada bo, tak ada orang lagi sakau, dia tu kena adu. Baca ismillah. Ni manakala masuk orang lain sakut dengan kelimah lain, hamzah tu kena cabut kubik. Keluar. Hamzah apa yang panggil? Hamzah wasal. Pepera. Inilah kata orang tua dulu. Orang tua-tua dulu. Hidup jadi orang, jangan jadi seperti hamzah wasal. Pepera. Apa mana? Piye orang tak ada kerja gapo, ambil dia lah. Buat kerja buat mulanya. Piye makan, piye sedap, piye gapo, cabut dia tahu. Ambil orang lain bubuh satu. Hilai dia. Apa lagi? Hamzah apa? Hamzah wasal. Perfektif. Ini orang panggil Hamzah wasal. Piye tak ada orang lain, adalah dia. Ismullah, ismillah. Ismi Abdullah. Tu misalnya. Pihak ada orang lain, sakut kubur. Cabut dia, wet, wet, pau. Hamzah apa? Hamzah wasal. Ni kata orang tua dulu. Yang orang tua dulu, kecek, tak kecek banyak. Hidup jadi orang, jangan jadi hamzah wasal. Mananya pihak cari kayu api, nano buat nasi kawah. Hak kapong tu, cari kayu api, buat nasi nano. Pihak bubur, tilai, sedar, makan. Tabuk Datuk cari kayu api tu. Orang nung makan dulu. Apa? Ini maknanya balah tu. Per-per. Ini hamzah wasal panggil. Maka ismillah. Ismi tu mubah. Allah mubafun ilah. Maka sini. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Semua tiga-tiga ni nama siapa? Nama Tuhan. Tiga-tiga tu nama Tuhan. Allah nama Tuhan. Ar-Rahman nama Tuhan. Ar-Rahim nama Tuhan. Apa sebab mula dia dengan Allah dulu? Wapa tak kena bismillahirrahmanirrahim? Wapa yang mula dengan Allah dulu? Fair-fair. Kenapa? Kata raya tak tahu. Ya kena raya sikit. Bila dia sini tahu belakang, dah tahu dah. Tak tahu juga. Tak boleh juga. Ni. Maka lapar Allah ni. Dengar-dengar. Lapar Allah tu orang
gapo? Lafzul jalalah, lapa yang maha mulia. Lapa Allah, orang panggil lapa gapo? Lafa lafzul jalalah orang panggil. Pada lapa. Lapa akrimoh Allah, lapa Allah. Kita kata Allah Allah tu, dia panggil lafa lafzul jalalah. Lafa yang maha mulia nama Tuhan. Maka lafa Allah tu khas pada lafa. Lafa Allah, lafa Allah tu khas pada lafa. Apa makna khas pada lafa? Khusus pada lafa. Apa makna khusus? Yang tentu bagi nama Tuhan Allah Ta'ala satu saja. Khusus nama Tuhan. Nuan nama manusia, wan nama orang boleh ke Allah? Tak boleh. Lapa Allah tu lapa orang panggil lafzul jalalah. Khusus pada lapa dia, nama Tuhan dia. Nuan nama makhluk tak boleh. Lapa Allah. Satu. Kedua, lapa Allah tu orang panggil lapa lafzul jalalah. Khusus pada maknanya. Makna dia khas. Apa makna Allah? Ha ni. Kalau orang tanya, mu ni ada Allah, mu ni ada Tuhan, apa makna Allah? Ha ni kena tahu. Kita jadi orang tua belakang, ni cucu berderet lah. Makna Allah, Allah tu gapo? Ha, zatun mutasifun biwajibil wujudi. Ha ni makna Allah. Apa ni Allah? Zat yang bersifat dengan wajib ada. Zat diri Tuhan yang bersifat dengan wajib ada. Hei Tuhan, kita bersifat kekal dah. Kekal. Apa nak kekal? Wajib ada. Tak hilang. Tidak ada kesudahan. Ada dia. Hani mana kata wajib ada. Ha. Maka zat bersifat dengan wajib ada. Inilah mana kata Allah. Maka zat yang bersifat dengan wajib ada ni zat lain pada Allah ada tak? Tak ada. Lain daripada Tuhan, semua tu benaso. Ada pun zat Tuhan, tak benaso. Hani mana kata lapa Allah khusus pada lapa dan khusus pada maknanya. Nampak-nampak tak ada? Peh, tak apa-apa ni logak tanding. Gi mengajar di Nur apa? Orang Ebol. Ebol kata, ya tak reti bapa tu kata. Ah, tu ada juga orang tak reti. Orang tak reti. Bahasa lain-lain. Lapa-lapa tu gapo. Orang tak ajar dengar. Ah, kelimah arak. Kecek lapa-lapa tak reti. Ah, ni tak boleh kita kena reti lah sini. Sini, ah, sini lapa ni. Banyak orang pakai piah belakang lapa ni. Ah, tu. Lapa Allah tu dinamakan lafzul jalalah, lapa yang maha mulia Allah. Maka lapa Allah ni khas pada lapa, yakni khusus pada lapa. Nak nama orang lain tak boleh, hanya nama Tuhan. Baik-baik, ngerti situ, ngerti ni. Dan lagi pula lapa Allah ni pada makna dia khusus, makna dia zat yang bersifat dengan wajib ada. Tuhan kita tu zat yang bersifat dengan wajib ada. Wajib ada. Apa ada wajib ada? Yang di Tuhan kita tu kekal, tak mati, tidak ada kesudahan. Tu makna wajib ada. Ha, maka lafaz Allah inilah orang panggil khas pada lafaz dan khas pada makna. Tentu bagi zat Allah Ta'ala. Peh. Situ, peh dah. Sekor. Kalau kerti sekor ni, Alhamdulillah dah lah. Minyak kereta RM10 tu tak saya lah. Haa, tak saya lah. Apa? Haa, hening. Haa, bahagia lapa. Baik, bahagia ittifaq alim ulama fiqh. Lapa Allah ni, lapa Allah. Alim ulama ittifaq bahasanya lapa Allah ni mak tabi'i. Allah ada baris patah di atas.
Bagi patah tu mak gapo ke panggil? Mak tobi'i. Maka mak tobi'i ni berapa alif? Berapa harakat? Dua harakat. Satu alif, dua harakat. Baca anu. Allahu akbar. Ado orang baca Allahu akbar. Loh pandok. Hak tu memenek ke harakat. Hak tu hai hatta mari. Salah tu nakar. Bingat tu. Dunia Allah ni tak boleh. Banyak orang orang agama luar lah. Nak tipu agama Islam kita. Nyepisah buah kau tu buah kau ni. Loh ni terkadir kera'e tu. Kera'e cuba tengok malam. Terkadir Yasin. Yo patah ya. Yo bagi patah tu. Yo weh. Yo buh bagi. Apa itu lah. Lapa Allah ni bagi patah. Tak kena yo buh. Buh apa panggil? Ha? Bagi atah. Yo bagi atah. Saya gabo. Orang baca panok. Nakal. Lapa Allah. Ittifaq alim ulama fiqh. Baca dia dengan mak tobi'i. Dipanggil dua harakat. Allahu Akbar. Jangan dia baca Allahu Akbar. Jadi A dengan Allah sama panjang. Salah. A tu setengah harakat. Allah. Dua harakat. Kini panjang pada A. Walaupun gaduh mana mana. Kini panjang pada A. Dia panggil. Allahu Akbar. Fair. So. Dan. Memperharuhlah oleh ulama fiqh. Lapa Allah boleh baca panjang sampai 14 harakat. Boleh baca panjang. Baca mana? Allahu Akbar. Sebab orang duk ber, orang ber, orang azan. Boleh panjang? Boleh. Kerana lapa Allah lafzul jalalah. Fair. Aduh, ini pedal apa? Jangan tanya, bayar baca panjang, ambil mana? Dia kata, oi, ulama betul, memperharuh. Okay. Lapa Allah, boleh baca panjang siapa? 14 harakat, 7 alif. Kan? Baca mana? Allahu Akbar. Boleh? Tak, batal. Tak ada kata salah, tak. Ah, salah hanya Allahu Akbar. Allah mehu selalu. Hak tu nakal salah. Ah, jadi tak betul hak tu hatta mari. Baik. Ah, tu kena ingat. Kita ni kena mengaji nak berzikir lah. Nak boleh khamat tu baca berzikir wi betul. Berzikir top tu nak gi khamat kan tu. Napa? Ni banyak berzikir tak ada sana. Tak ada ambil guru. Berzikir tiru panggil nakal juga. Tak boleh lah, jangan tiru. Kalau ni sini nak apa lah, lain kali. Kalau ni catat siap dah. Bapa dengan Tik Imeh, mana Tik Imeh saat ni? Zikir, tu zikir Syekh Abdul Wahab Asy'ari ni. Tu bapa ada, nanti bapa nak, itu dah. Nanti apa panggil, nak robok. Nak potong setek, boleh bagi sini, insyaAllah. Kalau ni awak siap lah ke dah. Tapi tak ada hari ni. Ada sikit-sikit ada dari kata babo lah. Dari umur babo. Ini tak boleh kena awi ada sana. Kita mengatik. Kita tasbih. Dia panggil awi ada sana. Awi ambil-ambil lah. Awi kata timur guru. Barulah insyaAllah jadi keramat. Tuah awi kelebihan. Supaya zikir hak tadi. Baca mengorek. Supaya mengorek wirik. Hak tu wirik tu wirik. Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Hak waliullah. Kalau baca wirid tu sultan negeri Malaysia ni. Orang kafir nak ambil alih negeri ni. Tak ada kena pakai perai pedok. Dia panah. Jatuh hati dia nak duduk tak boleh. Tak sedap dia. Ni kalau baca tu cayulah. Kalau wirid orang Nabi. Baca Nabi zikir orang Tuhan. InsyaAllah. Tapi kena ambil mulut guru pula. Baca tiru tak jadi. Okay, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sedap. Jadi ya Allah tu. Jadi tak betul lah baca. Orang Nabi suruh balas lain. Kita baca balas lain tak jadi. Kena ambil guru dia panggil. Jangan ambil tiru tak jadi. Ni. Kita dengarlah Pak Allah. Dengarlah.
Geti-geti hak royak dah geti dah. Acu royak sekali hak geti tu. Akhirnya tak apa. Lapak Allah tu apa orang panggil apa? Lafzul jalalah. Ha geti sungguh tu. Ha. Itulah khauf pada lapak, khauf pada mana geti? Ha lapak Allah tu boleh baca apa panggil? Ha 14 hak panggil, hak pandak. Ha dua harakat. Ha pandak tengok sikit. Ha gi baca gi kena. Ha baik. Maka lapak Allah juga. Zikir yang paling pendek, pahala besar, hikmah besar, gapo zikir paling pendek? Ialah Allah. Ni zikir paling pendek. Kata Imam Ghazali, ha ni. Wi adalah di hati setiap masuk, setiap titik. Wi ada gapo dalam hati kita? Allah. Inilah zikir paling pendek. Kata Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan aulia-aulia illah ala lain lagi. Ialah gapo? Allah. Ha, nak marah, nak marah. No. Ha, baca dulu dulu. Allah. 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 Ah, bapa ijazahkan akan kamu pada mengamalkan zikir Allah. Saya terima. Ah, ni lapak Allah ni pandak. Kalau kita malas dengan lidah, leh hati pun tak apa. Allah, 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 Allah. Boleh satu kali sehari tu banyak sikit. Allah, 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 Allah. Insya-Allah mati tak tangan ini. Ning fadilah sah hopsanya mati tak tangan iman insyaallah. Wi ada zikir paling pendek. Ha walaupun jauh, walaupun hijau apa-apa gaduh alah mano, wi ada dalam hati kita Allah. Allah tak bodoh. Kalau bahasa rajin sikit. Hasani hak malah, hak Allah tu hak malah lah. Ya pano. Kalau nak rajin sikit, tambah ya sekor lagi. Baca mana? Ya. Ya Allah. Ada panjang sikit. Kau ni, ah, zikir juga. Tapi panjang sikit pada Allah. Fadilah ya gabar. Tak kena goyak. Nak tahu? Amal dulu 41 hari. InsyaAllah. Baca boleh 100 kali sehari, 1 kali sehari. Atau sibuk kali sehari, sibuk kali sehari. Dia tahu jadi apa? Amal tengok dulu sendiri. Tapi minta maaf sekarang, jangan tapa anak bini. Jangan tapa anak cucu. Bini-bini jangan tapa. Itu tak boleh. Kalau amal ilmu Allah, ya Allah, jangan tapa bini, jangan tapa anak-anak. Tapa kucing pun tak nak boleh juga. Nyanyi kucing. Ini kena ingat. Nak amal tak, ya Allah, sekarang lagi. No, anak boleh. Apa baca dulu. Ya Allah. Ya Allah. Ah boleh baca. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ah. Babo mengijazahkan akan kamu pada mengamalkan zikir ya Allah. Ah, ha, ni ingatlah jangan kita apa bini, jangan kita apa anak. Anak cucu jangan. Ha ni sekiranya kalau kita amal dia satu kali ya sehari. Tak ada banyak ni satu kali ya sehari. Kalau ada orang nak masuk nak buat jahat dengan kita, nak pegang kita, nak racun kita, nak bunuh kita, ya Allah, sekaligus insya-Allah kalau tak mati jadi gila habis buat dia. Insya-Allah, ini hebat tak hebat. Kafe nak pegang kita, nak bunuh kita. Ah misalnya lah, misalnya lah. Allah ya Allah. Sekor tu kalau tak mati gila habis. Ani kita tapi tu kena patah. Patah mulut jangan kata hudung dengan bini dengan anak lah. Ah tu, kalau orang pakai bekai tawai dia nyo, kita tak usah pakai dia pakai tembok tak kena tejo dak roh. Ya Allah, sekaligus insya-Allah.
Tak jadi selalu, tak gila selalu, tak jadi itu selalu, klik di rumah tak lama. Jadi bengong lah. Haa, ni kena bingat. Haa, ni ilmu. Tapi kalau patah lah, jangan. Haa, sebagainya. Per. Ya Allah. Haa, tu ya Allah. Baca dengan panjang tu mulai. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Awaklah tu. Ni, Imam Ghazali amal zikir ya Allah. Imam Ghazali amal. Dan Imam Ghazali pun banyak amal. Syekh Fikri Jailani pun amal juga hak ni. Dan lain-lain lagi. Min awliya illah. Banyak amal ya Allah. Ini kelebihan yang besar. Ingat cerita. Ada cerita. Masa apa? Soekarno nak ambil negeri dia klik dulu. Ini dia pakai ilmu ya Allah juga. Pihak orang ramai ke hundut bunga dia. Ya hajar ilmu ni. Ya Allah tu. Bata ya Allah tu. Ya lagi dia kita tengok tak nampak. Hilai nak bunuh dia tak boleh. Ini hebatnya. Ini ilmu ya Allah. Zikir, zikir. Ini dengar. Ada dah ni. Ini pada Allah second. Ini dah nampak ya. Ini nak isyarah. Boleh lah. Malam ni pekau boleh. Boleh pergi dah pekau dah. Ya kalau mengaji ni pesan dia tunggu baba. Baba balik mengajar pun super juga. Orang ramai-ramai jangan kelik kosong. Malam ni baba widah zikir paling panok ke apa? Allah. Timur belakang lagi. Timur dah alhamdulillah. Ya Allah. Timur belakang lagi. Timur dah boleh dua ekor. Miok kereta seluruh ya tak rugi. Tak rugi panggil. Wirti. Kata lapa Allah, dia panggil lapa agama. Labzul jalalah. Khos pada lapa, khos pada makna. Baik, kita lekat lagi sikit lagi. Maka kita ni yang mula dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai apa? Allah dulu. Kerana lapa Allah, labzul jalalah. Khos pada lapa. Dan khas pada makna duk dulu dia. Dan lapar Ar-Rahman nama Tuhan juga. Hawa apa boleh duk tengok. Kerana lapar Ar-Rahman. Lapar Ar-Rahman khas pada lapar. Lapar Ar-Rahman tu khas nama Tuhan. Wa nama manusia tak boleh Ar-Rahman. Kuat nama manusia, nama manusia kena bubuh Abdul. Bubuh Abdul tak apa. Abdul Rahman. Kalau Ar-Rahman tak boleh. Khas pada apa? Nama Tuhan. Dan am pada mana? Pada mana dia umum. Ar-Rahman, Tuhan yang amat bogoh. Tuhan kita bogoh. Bila atas dunia ni? Bogoh Tuhan. Apa bogoh? Memberi, memberi. Tak kupik, tak pakai. Itu mana bogoh? Maka Tuhan bogoh. Orang Islam pun dia bagi. Orang kafir dia bagi juga. Orang panggil apa? Bogoh. Pemurah dia. Pemurah, pemurah. Kita ni dah. Salah-salah kami tak sedekah sikit. Napa yang tak sedekah itu? Kita paling kau ni, dia tak sewi setekah. Itu kupi. Duit ada tak sewi, kupi. Duit ada tu, dia buat gana. Ingat ni, buat itu ramai-ramai. Kalau ada orang minta sedekah, orang minta gapo, kita ada, kena bagi. Kalau kita tak ada, tak ada orang nak beri gapo, kena kata gana ke dia. Allahu yukrimak. Pandai tak kata, tak pandai. Tak jengah. Cuba kata, Allahu. Allah yukriman yukriman Allah Allah yukriman yukriman tu helah memliakan akan dia tu helah bui bagi rezeki dia ya nak bila alih tak ada nak ya tak ada malu kita kata Allah yukriman tu dia tak leh qira'ah waya wa ammas saila fala tanha ada apa orang minta jangan kamu gerhe jangan nak kata apa orang main minta. Anjir kata kemarai maidah. Ini maidah mai dah. Kerok semata ni. Anjir kata gitu. Mana tahu Nabi kata buat cuba-cuba. Nak bagi rezeki kita buat cuba-cuba minta sedekah. Kerana dengar
Orang nak boleh rezeki dengan sabar bagi sedekah. Nabi kita ada ayat, istainu ala rizki bisodakoti. Minta tolong oleh mata mendapat rezeki dengan sabar buat sedekah. Buat sedekah dulu, barulah rezeki tu yang bagi. Pepe, sebab kain mata tahu, tahu mata tahu. Nak boleh ikat tu alhano. Saya tahu dulu lah buat upaya dulu. Saya tahu saja ada upaya tak jadi. Ha, supaya juga orang nak cari rezeki. Satu sinere lah. Ha, kita nak cari rezeki, walaupun nak meluah rezeki, buat sedekah dulu. Ha, ni cerita yang buat sedekah dulu. Hadis kata, istainu ala rezeki bis sodakoti. Minta tolong oleh mu'atam dapat rezeki dengan buih sedekah, buat sedekah dulu. Ya terkadang Nabi Khidir yang nakal. Ya wak rupa orang miskin. Ah, mata kelabu-kelabu. Dene mata duk kata wakah. Duk pergi jalan nak tahu tengok. Orang kaya nak sedekah kat dia. Kalau sedekah setengah nak tanduk, orang tu nak kaya. Ah, tapi itu kita jangan itulah. Kalau ada orang minta sedekah apa, bui-bui lah. Tak boleh bui duit, bui bagi-bagi makan. Suruh tak ada orang apa, kata mana? Allahu yukrimak. Ah, kata gitu dia. Tahirah. Ani Ar-Rahman. Maka bawa Tuhan bawa ni dunia dan akhirat. Tuhan bawa dunia ni bawa. Orang Islam Tuhan wi kayo, wi reto, wi makan, wi minum. Ha, orang kafir pun Tuhan bagi juga. Sebab itulah lapak Ar-Rahman duduk di tengah. Pepe. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kan duduk di tengah. Semua nama Tuhan. Kerana borah, Tuhan borah tu dunia. Orang kafir Tuhan bagi, orang Islam pun Tuhan bagi. Dunia lolon. Hei, dunia akhirat mana dulu? Dunia dengan akhirat mana dulu? Dunia dulu. Sampai itulah Ar-Rahman duduk tengah. Duduk dulu pada Ar-Rahim. Hei. Ha, baik. Terima Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Lagi pula Tuhan yang kasih saya ia ke hambanya yang mukmin pada hari akhirat. Maka lapa Ar-Rahim, lapa Ar-Rahim itu umum pada lapa. Ada apa pada mana khusus? Khusus ke apa? Kerana Tuhan kasih saya, Tuhan bagi syurga dengan siapa? Khusus bagi orang mukmin. Orang kafir, Tuhan bagi dok syurga sikit lagi. Orang kafir dengan kau Tuhan, Tuhan bagi dok syurga sikit lagi. Hari akhirat tak bagi. Tuhan bagi syurga dengan siapa? Dengan orang mukmin. Ah, maka mana Ar-Rahim tu khusus pada mana? Jadi khas mana dia? Orang Islam. Orang kafir dia bagi tak dia? Surga. Tak bagi. Inilah sahabat Ar-Rahim tu duduk balik belakang. Hari akhirat. Tuhan kasih saya pada orang mukmin hari akhirat. Khas orang mukmin. Orang kafir, Tuhan saya tak? Tak. Tuhan pun raku pun kafir sikit lagi. Dengar. Ini ada dalam hadis Bukhari ya. Orang kalau minta doa jauh daripada api neraka, minta doa 3 kali, Tuhan terima doa dia. Itulah sebab dia kata Allah ma'ajidna minan nar, Allah ma'ajidna minan nar. Paling-paling kata tu jadi sampai 3 kali. Karena ada dalam kita hadis Bukhari yang kata ano, orang kalau minta berlindung daripada api neraka 3 kali, Tuhan terima. Supaya juga orang minta doa masuk syurga 3 kali minta, Tuhan akan bagi syurga. Itu dalam kitab Bukhari, hadis Bukhari ada ayat. Ha, ni sampai itulah. Kita ni mengaji. Lepas kita ni semaya. Lepas semaya baca wirid. Bacalah doa. Ha, jangan awak tak baca doa nakal. Boleh orang-orang itu saya baca doa. Baca apa doa? Ya berasa syurga dengan kau boleh buat sendiri. Ha, supaya tak ada Tuhan. Ya, nakal dia. Orang kalau ikan pada Tuhan, tak usah minta doa dengan Tuhan, termasuk orang tu takabur besar diri. Ya bahasa dia tu tak ada Tuhan, boleh buat sendiri.
Satu kena ingat. Jangan menafi kepada Tuhan. Kita ni kena gapo? Minta tolong dengan siapa? Dengan Tuhan. Kita semaya. Dalam semaya ada ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong dengan dia. Dengan Tuhan. Orang datuk, raja tu, raja ni, datuk ni. Nak beri bekas tak boleh. Yang boleh tolong, yang boleh baginya siapa? Tuhan. Kita kena ingat. Inilah kita mengaji kita ilmu usul. Ini baru bismillah yang baru. Ini nak isyarah. Tak apalah kau kira insyaAllah ta'ala. Wirti. Kata malam ni lapar Allah. Makna Allah. Zat yang bersifat dengan wajib ada. Seka tak apa dah ni. Tauhid dah ni. Ar-Rahman. Utuh hak dunia. Ar-Rahim. Akhirat. Tak apa dah ni. Wirti hak tu dulu. Tu. Bo bismillah. Hamzah tak ada. Hamzah wasa. Ni kata ketua dulu kata apa? Hidup kita atas dunia ni jangan jadi seperti Hamzah wasal. Biar ada apa kita lah. Biar makan, biar sedap, biar apa. Cabut kita. Dia mulalah sambung perang, pergi perang. Itu dia. Supaya kengau tunggu buah lah. Kengau tunggu buah. Bawa masuk malak. Mai tu ambil buah perang pergi makan. Kengau tunggu free. Maknanya balah tu. Fair. Tunggu anak dara. Kamu kena boleh nikah dengan kita. Bosah. Boleh. Orang kaya perak tak lagi. Ini orang tunggu anak dara jangan. Lah tu. Fair. Ini supaya dengan Hamzah wasah lah. Dia jadi seperti Hamzah wasah. Fair. Tak ada orang kita lah. Biar ada orang lain perak tak perak. Hilih. Maknanya balah tu. Ini bismillah. Baik. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pio-pio baca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 11 kali atau 21 kali. Fadilah Tuhan pelego tubuh badan dia dan anak bini dia dan harta benda dia daripada kebinasaan. Tu dalam hadis Nabi. Dan kita hadis Tirmizi ada riwayat. Maka fadilah bismillahirrahmanirrahim ni supalah dengan fadilah baca ayat kursi. Sama besar. Baca bismillahirrahmanirrahim dengan baca ayat kursi sama kelebihan. Baca 12 kali sebelum tidur. Atau kalau rajin 21 kali. Fadilahnya tuai pera tubuh badan dia dan anak bini dia dan harta benda dia daripada kebinasaan. Ingat. Ini baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kalau rajin. Baca 41 kali. Dalam satu hari itu baca 41 kali. Fadilahnya apa? Tuhai apung dosa dia. Dan Tuhai bagi rezeki kepada dia. Dan apa yang dia cita-cita minta dengan Tuhan, Tuhan bagi. Itu kelebihan. Itu 41 kali. Baik kalau rajin lagi. 41 kali sikit. Aku gok lagi ni. Misalnya nak. Baca satu kali sehari. Satu kali sehari. Tuhan pera harta benda dia, tubuh badan dia, anak cucu dia. Dan Tuhan menolak akan balung. Dan Tuhan menambah rezeki dia. Dan apa yang dia minta, Tuhan terima. 100 kali sehari. Tunggu babo ayat, tambah satu lah. Yang ngewi jadi genak, wi jadi ganjil. Tambah satu yang ni. Kalau ajeng lagi. 100 kali itu bahasa pandok. Boleh lagi. Ada satu riwayat. Baca 1000 kali sehari. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca wikno. Lama bismillahirrahmanirrahim. Cukup 1000 banyak. Tak jadi. Baca wikno. Cukup. Itu dia 1000 kali sehari.
Fadilahnya gapo? Hak tu besar. Tuhan pego, hutan benar, tubuh badai, anak bini. Dan Tuhan murah rezeki, Tuhan tolok-tolok balo. Kalau sehat, orang buat sehat. Orang buat sehat, hatang. Nah, kita kena sehat. Jadi sehat tu kelek kena orang buat. Otomatik tak ada kena buat baca doa gapo doa. Kena plok, kena dia selalu. Ini hebat, hebat. Baca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali sehari. Kata setengah awliya ilah, kata orang lain, bukan babo, babo raya, ya. Boleh tubuh atas langit. Fadilahnya. Dan boleh galak atas air. Baca bismillah 1000 kali sehari. Tapi babo dok, babo nak naik kapal tubuh. Babo raya, ya. Oh, waliullah. Boleh. Tubuh atas langit. Dan boleh jalan atas air. Babo jalan atas air, nak naik kapal laut. Indonesia ambil di Kuala Lumpur, ambil di Jakarta, nak pergi ke Medan naik kapal laut. Jalan juga jalan tak air naik kapal. Tapi ilmu ni dia kata baca 1000 kali. 1000 kali insya-Allah. Ni waliullah. Tapi ada orang tok guru dulu yang duduk Mekah. Tok guru tu dia tanya, "Eh, makan negapo negerimu hebat hal baik?" Kata di tu pakai dia, "Oi, negeri dia ada pekat lebih ya tu. Buah durian." Mekah tak ada buah durian, tahu tak ada. Dia kata buah durian. "Pala mana buah durian? Tu guru nak makan ke?" Tu guru senyaklah nak kata nak makan. "Oh, tak ada lah mana." "Ya tak apa. Tak tahu malam hari." Dia bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Klik chung moyo. Tanya. Wah dia dah lima utih. Mau yang taruh bila anak kena klik bila anak klik. Klik anak yang mana. Ambil wah dia sutih baru dengan sejadah. Wagi Mekah. Wagi wagano. Ya kapal tu tak ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Siapa ke Mekah? Pagi-pagi. Gih tempat mengaji. Ya buku. Wah dia dah lah sejadah. Atuk pakai lain. Bau. Bau dia main mana ni? Dia main mana ni? Jawab dia, "Ya kelik ambil rumah ya semalam." "Mukleh malam? Oh, mari dah. Oh, mari dah." Ha inilah ilmu bismillahirrahmanirrahim dengan la ilaha illallah. Ha inilah cerita. Ha ni orang ilmu waliullah. Yakin dengan Tuhan sungguh, insya-Allah nak pergi Mekah sekelip mata. Ha ni, sebab inilah orang Yahudi, orang Nasrani, ya pisah orang Islam kita, ya dakwah orang Islam kita. Tak saya we baca wirid Nabi lepas maya. Tak saya we doa, we jadi sepodio. Kalau ada orang waliullah, orang alim, orang bijak, orang hebat, kapal tu benar naik tak boleh. Ini cerita dia. Ya cidik, orang kita bodoh-bodoh, maka upah Yahudi, tak doa, nakal dia. Tak saya baca wirid, tak saya baca doa, nakal. Ya tak reti. Sebab itulah kita ni kena wireti. Wireti. Rusia hikmat bagi orang Islam jatuh pakai ke apa? Yalah. Zikir. Ni kena tahu. Ni. Negeri kita. Nak pegang negeri tu. Alhamdulillah. Negeri tani tak ada mufak takar lah. Kerana apa? Rakyat tu tak reti pada ni dah. Ni sini pun kena tak reti juga. Teh Cina juga lah. Manonyo. Teh. Ini kena we adab zikir. InsyaAllah ta'ala Tuhan lah peronya. Yakin dengan Tuhan. Bismillah. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Ini dia. Faham tak? Tengok itulah. Isyarah. Isyarah. Sudah isyarah? Ada lah. Ya, orang tua-tua ni kalau lama-lama tak ada yang gelisah juga. Padahal kalau sekadar ni ingat dah bismillah ni. Jadi malam ni kita baca kitab, baca kitab tapi bismillah saya kau baru. Kau kira alhamdulillah kau boleh dapat pula insya-Allah. Tapi we ingatlah. We ingat insya-Allah. Nak aman dah bismillah ni. Nak aman. Kena baca turut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babo mengijazahkan akhir kamu
pada mengamalkan rusia bismillahirrahmanirrahim. Ah, ama insyaallah nak tahu tengok, terah tengok. Baca oleh sibuk kali sehari. Nak tahu tengok, orang dia buat sihir, orang dia berdeki-deki tu, nak tahu tengok jadilah mana. Tapi syarat amalillah lah. Jangan nak aku nak jadi kiamat. Ah, tak boleh. Tapi bapa besar, ilmu hak bapa ni, Allah ya Allah semua tu, kalau nak berubah orang apa orang, jangan ambil duit kerah. Syarat-syarat. Ambil duit kerah, tak boleh. Itu tak boleh. Tok guru apa besar. Supaya mengajar ni, syarat nak duit, hak tak boleh 500 ya, tak boleh main mengajar. Tak boleh, tak jadi. Kena gano mengajar atau bagi tolong orang lillah. Insyaallah taala budak dia tengah malas, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tidak aib mani dia. Dia minum insyaallah. Ha, tuhelah wisia wis sembuhnya. Orang di dalam hospital roh, nak apa? Nak belah roh. Kanser apa sini panggil? Ha, kanser. Ha. Kita ada alat, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Satu kali syifu dia air minum mani. Insya-Allah taala tuhelah punya hijaunya. Tapi waqrah tak leh. Ah, kena bayar satu hiyah perah tak leh. Kalau orang wi, misalnya orang wi duit setong, seguni boleh pikul wak leh. Tak apa. Ah, tu tak apa. Orang panggil ada padi, ada beras. Ada budi, ada balas. Apa? Ah, syarat tak boleh. Ilmu gapo? Ilmu ni bismillah ni. Ah, ni. Ah, ada pakai babo sore tu. Babo wi. So amal ni. Ada orang kena sihir. Orang buat sihir. Gi, yo pubak yo buat je baca tak jadi ya. Eh, tak ada orang buat baca peluh dia. Tak aje kena balas tu ya tu. Hak lain hilang belakang tu dah hilang. Ah, ya tak erti. Ah, ya kena timo lagi. Ah, ya kena amal lagi. Ah, yo ogi mo babo. Ogi babo, caplus juga babo pun. Setengah je lebih. Kakak seje juga. Ah, baru mengaku. Ah, hilang klik. Ah, klik. Hilang klik. Apa jambut tahu. Ah, menyakit hatu mai ceng mai. Ah, masa mopok dia dulu ambil hatu ceng mai. Do amal hatu ceng mai. Mati mopok turun mai ke anak. Ah, ubat dia gapo? Bismillah ni ngilah. Ha ni ubat dia. Ni tak boleh kita ramai-ramai ni. Ha ni ambil dulu malam ni bismillahirrahmanirrahim. Kelih amal lagi dulu. Nanti ada hak lain lagi insya-Allah. Babo ni umur 94. Nak mati hari mana tak tahu. Aje boleh. Ha nawi orang kita tu terima ilmu. Hak babo terima daripada alim ulama. Ha, hak kamak-kamak di Mekah. Nak bagi belaka babo. Babo nak mati bila tak tahu. Wallahu a'lam. Cuma hari ni bapa timur syukur dengan Tuhan. Jadi cu apa? Datuk apa? Ismail Komu. Ha, cu dia tu, ustaz-ustaz dia tu hari ni tamat. Kita hadis Sunan Sita. Boleh bapa bagi ijazah. Jadi bapa ada sanak, bapa ni ada sanak. Siapa kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bagi sanak. Kalau bapa mati, sanak ada. Boleh dia mau tubuh ngemai lagi pula. Ha, sanak ada alhamdulillah. Ha, jadi bolehlah orang lain nak mengaji Bukhari Muslim. Ada sana dihubung di lemah tu pula. Tak apalah di Kelantan. Ha, boleh 4-5 ni orang. Kau habis. Sini 10 orang lebih. Alhamdulillah lah. Jadi ada sana. Hani orang ramai-ramai ni. Bapa janji tu tak ada baik lah. Minta doa orang buat umur panjang. InsyaAllah. Sana wiri. Ha, Abdullah Syekhra ni. Bapa ada siada. Cuma tak ada bawa. Nanti nak bawa pagi. InsyaAllah. Ha, learning. Ada sana. Bapa ada sana. Bapa ada timur guru. Siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru khodan ni jadilah. Malam ni insya-Allah. Lain kali insya-Allah biiznillah. Ingat dah bismillah ni. Allah Allah tu gapo Allah. Dak kalau kata Allah Allah tu gapo mana Allah? Zat bersifat wajib ada. Ha, ingat saya kau tu besar. Ha, tak apa dah, tak apa dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجتنا إليه ربنا زدنا علما نافعا وفهما وعقلا كاملا وأدبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أمين ما على هذا الصلاة ملوك كفارة